Pemberlakuan PPKM darurat Jawa dan Bali selama 2 pekan tidak serta-merta menurunkan angka penularan kasus COVID-19 secara signifikan. Masih menembus angka hampir 40 ribuan kasus per hari. Senin kemarin kasus harian COVID-19 mengalami berangkat dari ragam tantangan dan permasalahan, serta munculnya era disrupsi yang diwarnai oleh pandemi COVID-19. Timbul kecemasan serta keresahan mahasiswa akan peran dan eksistensinya. Era disrupsi yang penuh ketidakpastian, permasalahan yang semakin kompleks, situasi yang selalu berubah, membuat BEM Undip 2021 mengambil langkah untuk hadir sebagai harapan baru dalam menebar kemanfaatan bagi Undip dan Indonesia. Dalam mewujudkan harapan baru ini, BEM Undip 2021 bergerak dengan visi BEM Undip 2021 sebagai harapan baru dalam berkarya untuk menebar kebermanfaatan bagi Undip dan Indonesia. Visi ini kemudian diturunkan ke dalam misi-misi, yaitu 1. Mewujudkan nuansa organisasi yang harmonis dengan membangun semangat kolaborasi antar unsur internal dalam BEM Undip. 2. Mengoptimalkan BEM Undip sebagai rumah aspirasi, pelayanan, serta pengembangan mahasiswa yang inovatif, konstruktif, dan progresif. 3. Memperkuat pergerakan dan pengabdian melalui diskusi dan pengawalan isu yang faktual. 4. Memperkuat citra lembaga yang atraktif dan interaktif melalui optimalisasi media serta penguatan relasi kerja BEM Undip. Baskara Karya, terbitkan asa, wujudkan karya. Thank you.
Kalau udah